56. Anur arinur. Kita jindu kodi kalau dah hape. Mereka cahaya tenan poe kalau panon. Namun panon melotot tenan poe sedihji. Dan itu ketemu kene. Kata tenan poe, rai mempoe panon. Kata balap nang kanan. Saya salah solo tapi sangat sepi itu kolbu. Bihiku sawat nur. Ilama kena perkara yak sidulu anu nuju itu kolbu. Bukannya cuma. Saya salah jauh-jauh madu itu kolbu ilahi kena cuma. Ya wari cuma itu hadrat Rabbi, hadrat Allah. Kamu seperti perkara ya tawasal tapi sal amir ratu dijundihi serta balat itu si amir ilah makan perkara yang siruhu adalah jasi amir kan itu mah min gola bati amruhi tinang lehkan musuhna itu si amir wahada ta riya perkara riya kawal te ta mustafa dunu menang amri ala paida ni makna perkara ku belahun saya menetida wai nama atapas tinang datangkan musuhna dihikan itu da waktu apan tingkah nami cakten rikoli hikam dalam musyarif kama anak pol zulmata seperti saya ini anak poik bayar itu zulma eta tobi atu so amdi tabiat nasi amdi eta jundul nafsi balad nafsu hari caang balad hape hari poik balad nafsu ketawa solu tapi itu si nafsu dia kusawab gulma ila maksudnya karena diasuh kanu maksudku itu nafsu. Bahwa itu maksud itu syahwat itu syahwat wal arhwatul ajilatu jengkiran-jengkiran kesejaan anu buru-buru wama jalat urin-urinan al-harbu perang ketawakian terjadi tumita benal kobi antar hati wa nafsu jeng nafsu perang wail hati jeng nafsu padahal mah akal jeng nafsu dina hati perang nah gitu. Matak innal qoba mu'tarakul asyarun semana hati-hati tempat perang nak dua tentara jadi du'an jalan makhluk lu gagah nafsu jing akal ini disebut gagah sebab akal sok ngebawa perintah karena diri manehna nafsu sok ngebawa perintah karena diri manehna baidah arada di mana-mana ngerepkan insyaallah gusti Allah ayam sorok kena yang nulungan Allah Ta'ala abdahu ke abdina Allah ayu inahu tebisa nulungan Allah tebi siman ranafsi ngerehkin nafsu nebi siman wako'a wakom isahwati gitu yang karena ngeker sahwat sahwatiha wakom isahwatiha yang karena ngeker sahwatnya itu nafsu amadahu maka maparin Allah tebi siman ay amadah tebisa maparin Allah kalbahu kena tebi siman dijunu diru anwari karena tiada pirang-pirang balad na pirang-pirang nur ayat dijunu din tegesna karena pirang-pirang balad diari dijunu kata ala anwari pirang-pirang nur bil anwari kalawan pirang-pirang ao bil anwari atau kalap kalawan pirang-pirang nur asab lihat kini diserupakan bil junu diri karena pirang-pirang balad inna mangkasin itu anwar idah hasolat eta idah hasolat gimana manasin itu anwar lahu kaitisi abdi kasi murid arut abdoka makanan kasi murid dia kusabuk anwar ob hasahwati karena goreng nasahwat al-a'in koti anu ngarin tangan anu wusul itina wusul ila Allahi ta'ala ka Allah ta'ala wakopo ajung megatkin Allah anhuti kasi murid si abdi madada zulmi karena datang na wal ajar ijeng ajar ay madadan tegesnya karena madad waritu madad eta dulmu poe wal ajar jeung ajar wa huma aritu dulmu jeung ajar eta bi makna wahidin makna anu sahiji wa iza arada di mana-mana ngadepkeun Allah khidlanahu kana ngimakeun anu ti sijalma ta'ala al aksi mangka tepane kana sabalikna jalma nerepi lakeun ku Allah dimahjubkeun hatena dipoeseun hatena jalma nerepi muliakeun ku Allah didatangan nur supaya selamat dina naon kita hijab na eta ajar. Nah itu ringkas atau paling dekat sama. Indalika cuman itu nulis itu tur. Taibah mala dimana mana condong non alkohol buhate. Ina amalin solihin kan amal soleh. Kasomin seperti puasa. Kasomi godan itu. Kasomi godin seperti puasa. Kau isuk. Nah dimana hati kan ahai puasa isuk.
Semalat yang condong nak nafsi-nafsi ila syahwati rikana syahwat hafiti seperti buka ini suku madara mau buka, mau puasa itu wakana za'a jeng perbutan itu nafsu jeng itu kolbu de nah apa kau balas dibandingan itu kolbu jeng nafsu syaro'a maka kegancangan syaro'a maka gani ngegancangkan Allah anuro karena datang na nur Allah di anwar itu lagi etaminan Allah ta'ala bismillah Allah ta'ala warahmati jengkir rahmat Allah ila misrati wa kolbi itu karena nulunganannya sehati wadul mata jeng wadul mata wadul mati jeng kue wadul mata jeng kena kue itu ada tanya gitu ila misrati nasi karena nulunganannya sehati nafsu itu wa inda tiko isofaini inda tiko isofaini dina melikama apa punya kedua jajaran tapi hamil kita lijeng rukat na perang baina jinda ini antara dua balat lasabila datang lasabila te jalan lil abdi tikun si abdi illa pasu angin nalu'una angin baliknya itu si abdi lalu si Allah Ta'ala begitu tanya wa inda tiko isofaini jeng dina nalikana begitu di sana dina nalikana ketepungnya eta dua balade kaya di jalan iwati nyalu'u ke Allah maka wakuluhu jeng tawakalna itu si abdi alaihi ke Allah gitu nah di mana mana kena eta si nafsu jeng kolbu teh perang maka buru-buru Allah ngadatang ke nur lamun ek nulungan eta jalma itu namun Allah Ta'ala rek nyahinakin eta jalma buru-buru ngadatangkan dulma tak nulungan nafsu keok ngeku nafsu na maka hirupnya teh ngalajur nafsu jadi mak nalika dua jajaran ya balat nafsu jeng balat kolbu teh perang di jalan dia itu kembali ke Allah maka di mana ya perkara anu perlawanan datang ke diri orang maka di dunia orang kudu patuh di ka Allah Ta'ala sanajan sarua komola menek kumaha dina kajian anu teu sarua maksud kana alus maksud kana goreng di dunia kudu nyaluh ka Allah Ta'ala saya tangan ka pengawasa di diri orang kana mangtukeun yen mana nu digawe sama jam cek akal nangtukun kekudu karena alus tapi Allah penolongan tetap akal terjadi goreng jadinya kudu ilu tidak Allah karena jeng tawakal bang wakada dunia ini seperti nulis dicaritakan dikuli amalin dina syakur-syakur amal sholihin anu seleh ila ayah silan kayang nusul sijal ma'ilan lalu kagus di Allah ayam kuti umang kapegat dina idin dengan ikana ayah silan dan hukum nafsi hukuman waktu, hukuman nafsu, mestinya hukum nafsu di nama. Kata siri yang jadi itu si nafsu teh eta makurotan, anu dipaksa, maglubatan, anu dilindi. Kalau nafsu teh dimiliki anak itu macam, semua kalau peringat tahu musyrik.